bahwa Indonesia ini sebenarnya adalah suatu negara yang intinya adalah gotong royong. Tapi kemudian di suatu perjalanan kegotong royongan itu tiba-tiba saja hilang gitu. Nah, terus bagaimana caranya kita membangunkan kegotong royongan ini dan meyakinkan orang-orang bahwa setiap manusia itu memiliki kemampuan untuk membantu sesama. Tapi apakah kita mau memiliki integritas untuk melakukannya gitu, atau kita memilih untuk tidak melakukannya? Padahal kemampuan yang Tuhan berikan agar kita bisa membantu sesama itu tidak berbatas usia, tidak berbatas ekonomi gitu loh. Karena memberikan bantuan itu tidak ada hubungannya dengan materi sebenarnya. Nah, itulah di sinilah inti dari Gerakan Berbagi, mengajak siapapun, tua, muda, ayo kita bangun lagi bahwa kita bisa membantu sesama dengan cara yang banyak, luar biasa sekali, yang mungkin kita tidak pernah pikir sebelumnya.